Oke, teman-teman, masih sama gue Indra Muda di channel Tusruk TV. Jadi abis konten hiu merah hitam merah putih Kenny Robert, kita lanjut ke part selanjutnya ini. Kalian tonton sampai habis, mudah-mudahan kalian punya rezeki dan bisa meminang motor kesayangan kalian di masa lalu. Ini plat D, harusnya pajak ya hidup. Ini kalengnya juga baru ya. Ini sejujurnya, jujurly kalau kata orang Jakarta Selatan, ini gue beli jadi dan tidak ada yang gue restorasi sama sekali. Jadi kita fair-fairan aja. Ini catnya 1-10, ini gue nilai di angka 8. Warna putihnya putih mutiara, bagus ya. Ini bukan gue yang restorasi, gue beli udah jadi. Jadi gue kasih angka 1-10, ini catnya di angka 8. Tapi kalau dihitung overall, karena ini masih ada karat, itu gue kasih nilainya 7,5. Karena gue nggak restorasi ya, karena masih banyak kerjaan teman-teman, nggak sempet. Ini suratnya lengkap dan ini Andre Tolani yang viral karena dipakai sama dia dan disimpan di garasi Papa Lova sampai sekarang. Jadi motor ini nih harganya naik itu ketika Andre Tolani yang beli, makanya disebutnya biru putihnya Andre Tolani gitu ya. Ini platnya D, bannya sudah ganti, lalu sudah full repaint. Nggak pendek motor ini karena diganti bannya tuh jadinya keker gitu teman-teman. Nah, gua zoom ya tuh. Oke, jadi ini motor pakaian. Jadi waktu itu ada yang nawarin karena posisinya gue liat ini bagus, udah ada karbon WTP gitu ya, terus full repaint, terus mesinnya juga enak, harganya juga nggak mahal, cuma 25, jadi ya wes lah. Jadi 25 itu udah harga jual kita teman-teman. Nah ini kita jual harganya 25 juta net. Yang kini robet, ini udah gue iklanin ya, kalian lihat aja di scroll di bawah. Ini sejarahnya panjang banget, ini motor gue gak bohong di atas 35 juta dia habis dijual ke gue waktu itu. Sangat ya menyedihkan ya, tapi ya gue doain mudah-mudahan customer gue yang jual motor ini usahanya besar lagi dan bisa main motor dua tak lagi. Bismillah ya, mudah-mudahan orangnya nonton. Ditunggu om, mampir om ke showroom kita om. Nah lanjut kita ke sini teman-teman. Ini platnya Bandung, pajaknya hidup, kalengnya baru. Harusnya hidup gue gak tahu sih ya motor pada ini, tapi gue jual apa adanya dah. Mau mati setahun, 3-2 tahun, nanti kita cek aja lah. Intinya ini harganya 25 juta net. Udah gue kasih nilai 1-10, catnya 8. Tapi kalau gue cat, gue itu langsung overall ini 7,5 karena masih ada karat di bagian sini-sini nih. Oke. Jadi gue nggak restorasi, jujur-jujuran aja lah ya. Jadi kalau makan ada kurangnya, memang bukan restorasian kita. Kalau restorasi di kita kan satu motor 10 juta, mau Satria, Fish Air, King, Ninja, dan lain-lain itu 10 juta. Jadi kita tidak ada karat lagi sama sekali gitu. Oke, jadi silakan teman-teman, ini motor cakep banget. Kapan lagi kalian punya motor? Ini termasuk rare item. Kalian boleh tanya lah sama teman-teman Satria. Ini masuknya ke rare item dengan kondisi cat yang bagus, surat yang lengkap, asli tahunnya dia. Menurut gua ini harga yang sangat-sangat murah. Kalau kita ngomongin hobi di zaman dulu, kita pengen punya motor kayak gini karena belum kerja, jadi cuma bisa sedih karena orang tua kita dulu belum bisa beliin kita motor ini. Akhirnya sekarang kita sudah kerja, udah ada uang lebih, kita mau menyenangkan diri kita sendiri, menurut gua itu nggak apa-apa teman-teman. Karena apa? Uang yang kita keluarin ke motor-motor ini itu bukan kita buang, melainkan kita investasi, pindahkan uang yang berbentuk kertas menjadi barang. Suatu saat kita jual dengan harga yang sama, ini laku lagi teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian suka dua tak, harusnya channel gue besar sih, karena kalian akan nge-share kemana-mana. Oke, terima kasih supportnya.